Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teris. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana chattingan dengan diri kita sendiri atau juga kalian dengan kalian sendiri dengan satu nomor. Untuk lebihnya bisa kalian lihat di samping sini, saya taruh di sini videonya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, langsung saja kita menuju ke catatan MM. Saya buat grup untuk catatan saya sendiri. Di sini kita ketikkan https://api.chat.whatsapp. pt.com. Send. Ya, itu sudah keluar linknya. Share on WhatsApp. WhatsApp Messenger more than 1 million. Langsung saja kita ketikkan nomor kita. Untuk kosong kita ganti menjadi +62, lalu seterusnya nomor kita. Langsung kita kirim. Coba kita langsung klik link. Dan itu adalah nomor saya. Ini adalah profil saya. Sibuk ngedit. Ada 16 grup atau 16 catatan. Coba kita pesan. Baik, langsung terjawab karena saya melihatnya dan saya mengirimnya. Jelas terbaca. Oke, langsung kita kembali lagi ke catatan MM yang tadi kita salin, lalu kita tempelkan, lalu kita tambahkan kodenya. Nanti dengan memasukkan kode dan lalu teks sama dengan. Kita bisa tuliskan jangan plus. Untuk spasi kita kasih plus, dengan spasi biasa kita harus tambahkan plus. Lupa. Untuk plus lagi. Klik plus lagi. Subscribe. Ganti. Plus lagi. Ya, plus lagi, guys. Kita coba untuk mengkliknya. Apakah benar bisa? Dan yang di bawah sudah. Jangan lupa subscribe ya guys. Sudah baca dan saya mengirimnya. Dan itulah, sangat singkat kan. Untuk lebih jelasnya ini adalah nomor saya, info dan nomor telepon. Sibuk ngedit. Dan itulah video yang dapat saya tampilkan. Jangan lupa untuk share, like, and comment. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Untuk bagaimana cara membuat grup untuk diri kita sendiri atau untuk buat catatan, kalian bisa melihat tutorial selanjutnya. Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teris.